Halo teman-teman, apa kabar kalian untuk hari ini? Nah, untuk hari ini saya tidak kemana-mana karena cuaca di sini hujan ya, dari siang tadi sampai sekarang. Nah, untuk saat ini saya akan membahas yang sedang hangat, yaitu tentang pemagangan dan juga Tokutehino. Kira-kira kita mau ambil apa ya? Mau pemagangan ataupun Tokutehino? Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk dukung terus channel saya agar saya bisa terus memberikan informasi kepada teman-teman semua yang ingin pergi ke Jepang ataupun sedang berada di Jepang. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol merah untuk subscribe ya. Pembahasan tentang magang ataupun Tokutehino ini sedang hangat-hangatnya ya, apalagi di Jepang sendiri untuk saat ini. Pemagangan sedang diadakan rapat untuk dilanjutkan ataupun dihentikan. Nah, bagi saya yang sudah menjalani magang 3 tahun dan sekarang saya kembali ke Jepang dengan program Tokutehino. Jadi, apa saja sih perbedaannya? Mari kita bahas. Nah, untuk magang yang pertama itu dari mulai segi umur ya. Nah, untuk magang sendiri dari segi umur dibatasi ya. Walaupun ada yang lebih umurnya itu bisa, tetapi sebagian besar untuk magang itu umurnya antara 18 tahun ataupun sesudah lulus SMK sampai 25 atau 26 tahun. Nah, sedangkan untuk Tokutehino sendiri itu tidak ada batasannya, walaupun pastilah orang Jepang sendiri atau perusahaan Jepang sendiri mencari orang yang masih produktif. Ya, kalau di Indonesia itu umur 40 masih bisa lah ya, tapi kemungkinannya akan semakin sedikit, apalagi dibandingkan dengan orang-orang yang masih umurnya produktif sekali seperti umur 25-30 tahun. Dan untuk yang kedua yaitu masalah tentang penempatan kerja ataupun kontrak kerja ya. Nah, untuk magang sendiri itu berkisar antara 1 tahun, 3 tahun dan bahkan bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Tetapi untuk magang itu tidak bisa untuk berpindah perusahaan. Jadi di perusahaan yang sama, walaupun jika nanti ada situasi-situasi darurat atau situasi tertentu, misalkan pabriknya bangkrut, nanti kita bisa dicarikan ke perusahaan yang lain. Sedangkan untuk Tokutehino sendiri itu bisa berpindah perusahaan ya, karena Tokutehino sendiri itu ada dua, Ichigo dan Nigo. Jadi Tokutehino yang pertama itu maksimal 5 tahun, sedangkan kontrak kita itu diperpanjang setiap 1 tahun sekali. Nah, di antara itu mungkin setiap 1 tahun ataupun 2 tahun itu kita bisa berpindah kerja. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti kita harus beradaptasi dengan tempat yang baru, kerjaan yang baru, gaji yang mungkin bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah. Yang pastinya kalau gaji lebih rendah ya nggak mau dong kita pindah gitu kan. Yang pasti adalah tentang situasi atau cara kerjanya kita harus belajar dari awal lagi gitu ya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan itu jika ingin pindah kerja. Nah, semua pilihan ada di teman-teman semua gitu ya. Dan selanjutnya untuk magang sendiri itu biasanya kita menerima fasilitas-fasilitas yang seperti sepeda. Bahkan kalau di perusahaan saya dulu, saya menerima apa ya, seperti bantuan untuk apartemen ya. Bantuan apartemen itu dulu saya potongannya hanya sekitar ijimang saja, itu sudah termasuk air, gas dan sebagainya. Sedangkan untuk Tokutehino sendiri ini tidak ada bantuan ya. Mungkin kita harus bayar apartemen, belum termasuk dari gas, air, listrik dan sebagainya. Bahkan sepeda pun saya harus beli sendiri. Nah, untuk magang kan dulu kadang ada yang perusahaan yang menyediakan sepeda untuk kita gitu ya. Nah, untuk asuransi kesehatannya atau asuransi-asuransi yang lainnya seperti
nengking itu atau untuk uang pensiun itu sama ya, antara magang juga ada, asuransi kesehatan juga ada, dan untuk Tokutekino asuransi kesehatan juga ada. Jadi untuk asuransi-asuransi mungkin sama ya. Dan selanjutnya untuk magang itu tidak bisa bawa keluarga ya. Sedangkan untuk Tokutekino itu bisa, asalkan untuk yang Tokutekino Nigo atau yang Tokutekino yang kedua. Jadi setelah kalian selesai 5 tahun terus kalian nambah lagi ke visa Tokutekino yang nomor 2, itu kalian sudah bisa membawa keluarga. Jadi ada jangkanya ya, tidak langsung ketika kamu Tokutekino yang Ichigo kamu langsung bisa membawa keluarga ke Jepang, itu tidak bisa. Untuk magang sendiri level bahasanya itu tidak ditentukan, jadi kalian tidak harus lulus N4 atau CFT Basic. Sementara untuk Tokutekino itu ditentukan, jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu sebelum bisa mendaftar untuk ikut Tokutekino. Jadi kalian paling tidak harus lolos N4 ataupun CFT Basic ya. Jadi kalian belajarnya harus lebih ekstra ya, karena biar bagaimanapun bahasa Jepang itu kalau kalian niat bekerja ke Jepang ya sangat penting sekali ya. Apalagi ketika kalian masuk ke dunia kerja di Jepang yang tentunya tekanannya sangat berat. Belum lagi cara kerja orang Jepang dengan gerakan yang cepat gitu kan, gak suka menunda-nunda pekerjaan. Dan itulah yang terjadi. Jadi kalian harus siapkan mental, mental dan fisik terutama, apalagi di sini kan ada berbagai musim ya. Apalagi sekarang saya datang di musim yang dingin, jadi setiap hari harus ekstra biar tubuhnya tidak masuk angin gitu ya. Nah itulah tadi sekedar gambaran tentang program magang ataupun Tokutekino. Nah mungkin jika ada pertanyaan silakan komentar ya, siapa tahu saya bisa menjawab dan saya akan bantu kalau emang saya bisa bantu teman-teman. Nah itulah tadi sedikit perbedaan antara magang dan juga Tokutekino. Nah menurut saya pribadi ini kedua program ini ya sama-sama bagus ya, terutama untuk saya yang pernah menjalani selama 3 tahun sendiri. Walaupun untuk magang sendiri diisukan kalau di Jepang itu hanya untuk mencari pekerja murah, tetapi biarkanlah dari pihak Jepang yang mengevaluasi ya, dari kita ikuti saja alurnya. Apalagi kalau kalian masih muda, kamu ingin untuk di Jepang lebih lama, itu bisa dimulai dari magang. Magang itu bisa 3 tahun, bahkan bisa 5 tahun. Terus kamu tambah lagi dengan Tokutekino 5 tahun yang pertama gitu kan. Terus tambah lagi dengan Tokutekino yang 5 tahun yang kedua. Bahkan setelah itu kamu bisa juga nanti dapat permanent resident gitu ya. Nah kamu akan hidup di Jepang selamanya gitu ya. Nah itu bisa terjadi. Jadi mulai sekarang tentukan apakah teman-teman semua mau ikut magang ataupun Tokutekino-nya. Nah mungkin penjelasannya sampai di sini dulu. Besok apabila ada tambahan akan saya upload lagi videonya. Dan jangan lupa untuk terus dukung saya dengan cara subscribe channel saya. Terima kasih.